Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema ketiga, Bersatu Kita Teguh. Pembelajaran ke-6. Yang pertama, kita akan mempelajari muatan pendidikan kewarganegaraan tentang mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Yang pertama, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. Berikutnya, memperluas pergaulan dengan orang yang berbeda suku, bangsa, dan agama. Lalu, meningkatkan pendidikan masyarakat agar wawasan dan pengetahuannya bertambah. Juga meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar. Melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Muatan berikutnya yaitu bahasa Indonesia tentang kata baku dan kata tidak baku dalam teks. Bacalah teks berikut dengan saksama, kemudian temukanlah kata tidak baku dan perbaikilah kata tersebut menjadi kata baku. Raden Mas Wardi Soerjaningrat adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyai maupun orang-orang Belanda. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, Tuturi Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Kata baku di sini bisakah kita temukan? Atau adakah kata yang tidak baku? Coba, ada berapa jika ada kata yang tidak baku? Nah, coba. Ada tiga. Terdapat pada kata apa saja? Pada kata aktivis di sini. Yang betul menggunakan V, aktivis. Yang kedua, pada kata zaman. Tepat sekali. J di sini tidak baku, yang benar adalah zaman menggunakan Z. Dan yang terakhir adalah mana kata yang tidak bakunya? Slogan, yang betul adalah slogan tanpa E. Jelas, nak? Kalian bisa memperdalam kata baku dan kata tidak baku dengan mendownload di Play Store KBBI versi kelima. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain karena berbagi ilmu adalah pahala. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.